Ya, kami akan mendiskusikan ya hal ini dengan narasumber Rafani Ahyar, ini Sekretaris MUI Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rafani. Assalamualaikum Pak Rafani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rafani, terima kasih atas waktunya. Pak Rafani, kita tahu betul bahwa MUI Jawa Barat kemarin juga sempat merekomendasikan kepada Pemprov Jawa Barat untuk melakukan penutupan terhadap Ponpes Al Zaitun sebagai solusi dari polemik yang bergulir. Namun kita dengar juga saat ini, bahkan kemarin Wapres juga sampaikan, nampaknya bukan penutupan, solusi bijak yang dilakukan adalah pembinaan. Respon MUI seperti apa? Ya, jadi sampai hari ini kami tetap masih merekomendasikan ya, langkah terakhir nanti adalah penutupan atau pembekuan ya Al-Zaitun itu. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, tetap langkah itu disertai kebijakan. Karena betul kita harus memperhatikan nasib 5.000 lebih siswa, mahasiswa, kemudian guru, dosen, karyawan, dan lain sebagainya di situ gitu. Karena itulah dari awal MUI Jawa Barat itu mendesak untuk segera diprioritaskan. Pertama itu adalah penanganan Panji Gumilangnya. Karena Panji Gumilang adalah tokoh utama ya, de facto di Al-Zaitun itu gitu. Nah nanti kalaupun itu ada langkah untuk pembekuan atau penutupan itu setelah proses Panji Gumilangnya itu punya kepastian gitu ya, setelah diproses hukum gitu. Nah, kenapa kami menyampaikan rekomendasi pentingnya dibubarkan ya, karena memang faham keagamaan yang ditanamkan oleh Panji Gumilang ini kan sudah begitu kuat ya di lingkungan Al-Zaitun itu, terutama di kalangan para guru, para dosen, para karyawan, para pengikutnya di situ. Kami melihat kalau untuk kalangan siswa, santri, mahasiswa itu selektif kelihatannya, mereka tidak memaksakan seluruhnya harus menerima paham keagamaan yang menyimpang itu. Tapi bagi guru, dosen, karyawan, pengikutnya di dalam itu adalah mereka-mereka yang sudah terseleksi secara ketat dan punya loyalitas yang tinggi ya kepada Panji Gumilang gitu. Jadi kalau tidak dibekukan ya itu tetap aja seperti gini, Panji Gumilang itu di yayasan itu kan dia sebagai dewan pembina. Ketua harian yayasannya itu adalah anaknya sendiri, Imam Prawoto. Ya, Imam Prawoto. Jadi semua jabatan-jabatan strategis di situ itu memang sudah. Iya. Ya. Pak Rafani, soal struktur tadi ya, bagaimana peran Panji Gumilang dan juga bawahannya, kita bahas selanjutnya. Kami harus jeda terlebih dahulu, Pak Rafani. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya.